Selamat bertemu lagi di Butani Channel. Selamat siang semuanya. Siang ini saya tertarik akan salah satu bunga yang sangat lucu ya. Pada saat ini dia sedang mekar secara keseluruhan, bagaikan pancaran kembang api seperti itu. Bunga ini adalah namanya bunga Clerodendron quadriloculare. Itu nama latinnya ya, agak susah di lidah sampai keselipet-selipet ini. Kalau kita biasanya mengatakan bunga ini adalah bunga bintang jatuh, ya, bunga bintang jatuh, atau ada juga yang menamakan bunga starburst. Bunga ini sebetulnya berasal dari Papua New Guinea atau Filipina asalnya. Hanya ternyata di Indonesia dia bisa tumbuh subur dan ternyata memang lebih bagus ya bunganya, lebih banyak mekarnya. Kalau di negara asalnya bunga ini biasanya tumbuh pada saat awal musim semi atau akhir musim dingin. Jadi dia baru pada keluar, tapi kebetulan di Indonesia bunga ini selalu berbunga ya. Karena apa? Mungkin sinar matahari yang sangat melimpah di negara kita ini. Jadi para pencinta Butani Channel, bila ingin menanam bunga ini, tetapkan dan lokasikan bunganya pada tempat yang terkena sinar matahari langsung atau sinar matahari pagi, supaya bunganya meledak seperti ini, banyak bermekaran dan terus menerus. Bunga ini dia memiliki keunikan ya untuk daunnya. Mari kita lihat ya untuk daunnya di sebelah sini ya, yang dekat. Nah, ini adalah bunga daunnya seperti ini. Dia cukup lebar, berbentuk elips ya, berbentuk elips. Kemudian bisa dibandingkan ya dengan tangan saya, hampir setelapak tangan saya. Dan petulangannya begitu jelas untuk bunganya. Kemudian garis-garis di itunya juga begitu terlihat sangat jelas. Daunnya cukup lembek ya, tapi tidak rentan sobek ya. Bunganya ini, daunnya ini daun tunggal sifatnya. Kemudian yang lucu, dia memiliki di belakangnya itu berwarna keunguan. Jadi dia di depannya agak hijau ya, hijau keabuan ininya. Kemudian ininya agak keunguan gitu. Nah, untuk batangnya sendiri kita lihat ya batangnya. Bentar. Nah, untuk batangnya sendiri seperti ini. Dia ini tangkai ya. Kalau batangnya sih agak besar tuh di dalam ya. Ini tangkainya berwarna coklat dan keras ya, dia berwarna coklat dan keras, semacam agak kayu dia. Dan tidak mengandung air di sini, agak keras dia. Nah, untuk daun sudah, bunga batang sudah, mungkin daun pertama kali muncul kuncupnya seperti ini nih, kecil. Kita lihat ya, tuh kuncupnya seperti ini, kecil ya, kecil, tuh putih di atasnya. Dan dia lama-lama membesar seperti ini, dan akhirnya kuncupnya seperti ini, dan kemudian dia akan mekar seperti ini. Mekarnya itu tidak bersamaan ya. Jadi untuk bunganya itu sendiri, dia ini bunga, sistemnya bunga yang jenisnya berkelompok ya. Karena dalam satu ranting itu dia ada kelompok-kelompok bunga seperti ini tuh. Satu ranting ini udah banyak tuh, ada banyak sekali. Begitu juga dengan ini itu. Dan dalam satu ranting ini beda-beda, untuk nggak bersamaan. Ini masih kuncup, ini kuncupnya udah besar. Seperti ini, di sini udah mekar.
Yang ini udah mekar, yang lainnya masih belum. Jadi untuk ranting bunganya ini sendiri, dia berwarna pink fanta. Kemudian kuncup untuk calon bunganya berwarna putih. Nah ini dia akan mula-mula kecil tadi seperti itu, dia akan memanjang ininya, semakin lama semakin panjang sehingga bila mana setelah mekar dia akan seperti ini. Tuh, seperti ini. Dia mekar seperti ini, dia memiliki kelopak, 5 kelopak dan putih sarinya di tengah kecil-kecil tuh ya. Bunganya kecil ya, ini bunganya kecil berwarna putih dan mekar. Nah, mekarnya tidak bersamaan ya, seperti ini nih. Di sini ada yang masih kuncup seperti ini. Kemudian ini ada yang udah agak tinggi dan ini sudah mekar. Jadi walaupun dalam satu kelompok mereka tidak bersamaan, sehingga bunga ini akan terus-terus berkembang. Jadi terlihatan selalu ada bunganya karena dia tidak bersamaan. Hanya pada saat seperti ini bunganya ini setelah musim hujan, kemudian ini akan mungkin beralih, udah mulai ada musim panasnya di sini, akhirnya bunganya mekar secara keseluruhan seperti ini. Bunga bintang jatuh ini sebetulnya kalau di Indonesia itu sangat mudah ya untuk perawatannya, karena dia kita tanam hanya dengan kompos saja, ditanam dengan kompos, campuran kompos untuk awalnya. Ini bisa juga dijadikan seperti ini atau di pot, atau kita taruh dijadikan kayak di pojokan untuk tanaman minimalis bisa. Tapi ini sentris misalkan bisa untuk sentris tanaman di rumah. Tapi kalau ini sudah cukup tinggi karena udah cukup lama, ada batangnya sudah sangat tinggi tuh, sudah sangat keras, sudah sangat besar. Jadi kita bisa lihat nih, yang teduh dia tidak ada daunnya, tidak ada bunganya. Yang udah mulai kena sinar matahari dia sudah mulai, ini karena di sebelah sini ketutupan bunga yang lain, di sebelah sini dia sudah mulai kena sinar matahari. Jadi sebetulnya kalau bunga ini akan sangat cantik kalau ditaruh di tengah-tengah yang misalkan kena sinar matahari langsung gitu. Untuk tadi kok di kompos ya, pakai pertama kali, kemudian selanjutnya dipupuk paling sebulan sekali lah ya. Dalam setahun tuh sebulan sekali atau tiga kali, dalam tiga bulan sekali juga boleh. Kemudian untuk penyiraman ini pagi aja disiramnya. Hanya ada satu mungkin yang supaya bunganya banyak seperti ini, kita harus melakukan pemangkasan. Pemangkasan lakukanlah, schedulekan dalam satu tahun tiga kali. Misalkan pada saat musim hujan kita pangkas, supaya nanti pada saat mulai musim panas atau musim kemarau dia akan tumbuh bunga-bunga seperti ini. Jadi jangan lupa dipangkas supaya tidak terlalu tinggi dan terlalu rimbun ya. Mungkin itu untuk bunga bintang jatuh yang sangat cantik seperti ini. Memang seperti bintang yang pada jatuh ya. Begitu banyak sekali dia bunganya tuh. Saya jauhkan ya tuh. Dia satu pohon itu hampir semuanya berbunga. Tuh. Sampai dia berbunganya selalu di pucuk atas ya. Selalu di puncak nih seperti ini. Jadi tadi seperti saya bilang, lebih baik dipangkas. Dengan dipangkas dia akan ada pucuk baru akan memicu bunga baru. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan Butani Channel. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi dan tak menambah ya wawasan untuk para pencinta Butani Channel. Dan bila mana para pencinta Butani Channel ingin menanam bunga bintang jatuh ini, tadi sifat-sifatnya seperti itu ya. Jadi diperhatikan saja tadi sifatnya. Salah satunya harus kena sinar matahari langsung atau minimal
sinar matahari pagi. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, sehat terus ya. Jangan lupa like dan like serta subscribe biar saya semangat terus untuk menambah konten-konten baru lainnya. Assalamualaikum.